Nek niku kan kolak nggih kolak. Jenang. Niki jenang kolak. Nggih kolak ini. Nggih. Mas Ibu kula jenang kolak. Ketemu lagi bareng Andre dari Makan Keliling. Nah, pagi ini kita mau ke Purworejo karena kemarin sudah ke sini tapi tutup satu minggu setelah lebaran. Sekarang ke sini lagi, balik lagi ke tempatnya warung makan Busri di Purworejo yang konon ini enak recommended dan sudah legendaris mas, sudah lama banget. Oh iya, ada buntilnya, ada macam-macam pokoknya. Most recommended, langsung aja ke Purworejo ya, tempatnya warung makan Busri. Ini udah sampai di depannya apa? Kantor Departemen Agama ya. Seberang sana, masuk ke sana yuk. Nah, itu warungnya di dalam sana. Ini gangnya. Nah, kita masuk ke sana. Nah, itu warungnya sana tuh. Lokasinya kayak gini nih. Nah, ternyata pindah ke sana sebelah belakang. Kirain yang itu ya, ternyata pindah sini nih. Oh, warung makan Busri buka. Nah, ini masih pakai kayu, kelihatan nggak kayunya? Tuh. Halo, Bun. Halo. Sampun bika, Bu? Sampun. Oh, nggih. Kan derek video nggih, Bu? Mak-me mawon. Oh, derek komplit. Nggih. Siang nggih. Oh, komplitnya jam 12. Ini kita sih kayu gitu. Nah, ini di sini nih tempat warungnya Busri. Busri ini. Busri ini ada di depan tuh. Oh, oke. Oke. Kalau tak Pak Amrin mawon. Nah, ini lauknya ada. Ini apa Ibu? Koyor. Nggih. Koyor, ayam bihun goreng. Buntil nggih niki? Nggih. Buntil. Wah, ini menu-menunya menu-menu desa, menu-menu jadul. Wah, niki garamnya nggih lawuh napa? Niku garam Mas. Lah nggih. Dimasak. Oke, masak. Boten nggih lawuh nggih. Niki kikil. Pinter. Kikil. Pinter. Niki kikile di napa nggih, Bu? Mangke. Nggih, dongseng. Dongseng. Oh, seng kikil nggih. Ini nek buka jam pinten to, Bu? Nek bukae gak sih 2:30 buka ning komplite jam 12 nang jam 11. 2:30 napa? Dalu senjang, lha le masak. Datak sedaya kok. Yo tangane mawon. Heeh. Niki bumbune mboten anu nggih. Bumbu bacem. Bumbu bacem mboten di blender nggih, Bu? Oh, mboten blenderan. Tidak ada. Semua diulek kok ngantek pepak kan bumbune. Oh, semua diulek. Diulek. Niki karyawannya tiang pinter nih, Bu. Karyawannya keluarga tok. Gih. Tinggi bayar karyawan betul. Lah niki tiang pinter sih, anu Bu, bantu niki. Tiga. Tiga tok niki tok. Oh, gih.
Oke, kula tak ponakan golek ya kula ampun. Nggih. Nek Bu Srine niku wau. Nggih. Niki warunge bukake wiwit tahun pinten, Bu? Buka nggih, kula dereng lahir ya kok. Hah? Lah kula pun cedhak telu kok apa dereng lahir to wong kula ming ngrewangi ibu riyen. Oh, niki sak derenge jenengan lahir pun buka. Ku nonton ya, nggih pun sek tahunan ya. Nek pertama niku nggih tengah jenengan mriku. Nggih, nten niku sing gen niku ajeng mlebet kan nonton Jati Jodoh niku. Nggih. Lah wae nten niku. Oh. Yo niku sak niki kan riyen kan sekolahan dibangun, depak dibangun niku njuk gleduk to njuk pindah mburi wong riyen nggih senes ngene kok niku. Oh kan sini, nggih nggih. Apa? Nek komplit iku wonten kluban, wonten nungseng kikil, wonten nungseng gandul. Nggih, niki mawon mboten napa-napa. Sepinten? Pun sak niki mawon. Pun yo kali napa? Lagu sak kathah. Niki mawon. Niki tahu krecek. Niki buntil. Buntil. Nggih, buntile. Paring kuah mboten. Buntile dipisah mawon apa nggih? Dipisah, oh nggih. Jenengan kok yo kiambakan. Ha nggih, biasane nggih kiambakan, Ibu. Iku terus kalih napa? Kreceke anu. Paring ge mriki. Nggih, disiram mawon. Paringi tahune mboten? Nggih, tahune terus mengke kalih payur nggih, Bu. Nggih. Kalih niku orek tempene. Ngeten. Nggih. Mriki. Nggih. Teh wonten? Wonten. Lah nggih teh mawon. Teh napa teh hangat? Teh hangat tawar mawon. Yuk, payure setunggal kalih. Nggih, payure setunggal mawon. Niki wonten daging nggih? Daging. Ah, daging mawon. Daging mawon. Nggih. Setunggal, ngeten. Paring kuah mboten? Nggih. Sedikit mawon. Nggih mihun mboten? Nggih, paring mihun. Wah, komplit niki. Ngeten? Nggih. Pun? Mbok nyuwun anu, Bu. Tigane setunggal. Oh, tigan. Niki nek kados niki pinten? Tigang doso. Tigang doso. Nggih. Pun, ngeten? Nggih, pun. Nggo, klop tak mriko. Nggih. Nah ini tempat makannya tuh di sini nih, cuma kecil kayak gini, jadi nggak bisa nampung banyak orang. Makannya bisa di sana atau di tempat yang tadi makan. Betul nih Bu, lu pinter makan mawon kali. Gak sia-sia dari Jogja berangkat pagi buat sarapan di tempatnya warung Bu Sri. Menunya, bumbunya semua dimasak, tidak di blender, masih diulek. Saya ngulek tangannya berarti gede, kuat tuh. Ini menunya banyak nih, sekarang mau nyobain dari apa? Dari buntilnya aja. Kalau yang sudah pernah nonton buntil yang di warung Girly, nah ini ada buntil lagi di Purworejo. Tak potong ya. Dipotong, lihat ini buntilnya menggiurkan banget. Buntilnya tuh buntil lumbu, godong lompong, godong lumbu. Nah, ini buntil lumbunya enak. Kuahnya, bumbunya tuh yang kayak gini nih, ini tuh pedes ngegrak di leher. Nah sekarang ini nih, nasinya nih, ayamnya ayam dagingnya nih, ini tadi dagingnya ngawe-ngawe. Mantep nih. Cuma dagingnya rada alot ini. Kuah yang daging hama koyor dimasak itu santannya kuat, gurih. Terus ada sedikit manis. Tapi asinnya enggak dominan. Apa enak. Terus ini orek tempenya. Ini orek tempenya tuh kering banget.
Sambal goreng kreceknya, wah ini juga ngawe-ngawe nih dari tadi. Ada tahunya juga pakai krecek. Ini sarapannya nyokamnya cikir. Pakai bihunnya. Sarapannya yang sekarang pakai santannya, ada minyaknya, jadi agak jahat sedikit, tapi ya beginilah sarapan di Indonesia, gurih enak. Kuningnya masih kayak gini, kuningnya kuning banget. Buntil lumbunya jadi satu ke nasi. Wah, ini tadi tuh minta nasinya sedikit biar nggak kenyangan dan ngambil lauknya banyak, tapi ini nasinya jadi kurang karena lauknya enak semua. Katanya kalau komplit semuanya jam 12 siang. Lumbunya enak, pedesnya pas, terus pokoknya lumbunya enak. Apa namanya? Kok lumbu sih? Aduh, buntil, buntil lumbunya enak. Buat yang kurang pedes, ada cabenya juga, tinggal dibuat ceplusan aja. Nek, niku kan kolak nggih kolak. Jenang. Niki jenang kolak. Nggih kolak ini. Nggih. Mas Ibu kula jenang kolak. Nyopi? Lah nggih. Ngangge es nak. Biasanya ngangge es mboten? Nggih, es saken mboten ngangge. Tapi mboten ngangge es. Nggih. Campur mawon. Biasanya campur. Campur. Kolak kados biasane mawon. Oh nggih. Dereng tahu kula. Jenang kolak. Ya makane. Niki berarti jenang mutiara. Tambahi kolak atau niku nggih. Kolak e pisang sama telur. Pisang sama telur. Sama telur itu. Bu. Enggak pakai es kan? Boten, bon kados niku mawon. Santen. Iya. Yeah. Oh, ini habis selesai makan terus nyuting sebentar sedikit terus tato dikasih tahu ada jenang kolak. Jenang kolak kayak gini nih. Bubur mutiara dikasih kolak. Kolaknya kolak pisang sama kolak telo. Telo pendem. Tuh. Penasaran. Tuh kan. Pakai santan. Jadi enggak, ini enggak seencer kolak, terus enggak sekental bubur mutiara, tapi manisnya dapet, nyampurnya cocok ngeblend. Ini tuh katanya penyajiannya biasanya pakai es, tapi aku biasa nggak pakai. Jadi kalau pakai es, ini jadi lebih segar, lebih adem. Terus manisnya bisa tereduksi. Kalau ini manisnya agak tinggi. Kalau ada es, kan ada airnya tambah banyak. Jadi manisnya tereduksi, jadi pas banget. Tapi ini enak, enak, enak tenan.
Rekomendasi. Es jenang kolak. Bapak, gak balik sih. Sampun, Bu. Bapak, tambah kerupuk dong. Tambah kerupuknya satu tunggal. Terus jenang kolaknya satu tunggal. Tiga gangsal. Nih, dari tempatnya Bu Sri. Jadi warungnya di sini nih. Warung makan Bu Sri. Ini pokoknya kalau kalian pas di Purworejo mampir ke sini, legendaris banget. Nasinya masih dimasak pakai kayu. Nasinya ngedang, nggak pakai kompor gas, nggak pakai rice cooker maksudnya, nggak pakai rice cooker, tetap masak pakai dikukus kayak zaman dulu. Recommended banget. Nah kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe di sini. Pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.